Okay guys, jadi aku mau nge-spam lagi. Dan kayaknya spaman ini bakal aku upload jam 8 gitu, pas aku lagi online school. So, yep. Oh iya, hal yang tadi itu aku belum beresin guys. Itu masih berantakan. Tapi abis aku nge-spam ini bakal aku beresin. Dan aku baru sadar kemarin pas aku ngebuka si blind bag album ini, terus aku dapet yang ori semua dong guys. Ini kayak lucu banget, sumpah. Dan kayaknya aku pengen ngebuka blind bag lagi. Jadi nih guys, dan ini tuh udah sisa 6. Jadi aku mau buka yang ini. Dan aku dapet yang secret dong guys. Yang pun ini ternyata lucu banget. Dan aku tuh suka sama warna galaksinya. Kayak bagus gitu. Terus ini teksturnya tuh soft and slow banget. So ini next guys, aku pengen buka yang ini. So marki book. Jadi aku dapet yang ini. Ini tuh yang warna galaksinya juga. Sumpah guys, ini warna galaksinya. Menurut aku tuh kayak pada bagus-bagus semua. Ya ampun, gemes banget gak sih? Dan kali ini tuh aku buka 2. Terus dapet yang galaksi semua. Halo semuanya. Selamat pagi guys. Dan happy Saturday. Oh ya guys, kemarin aku udah nge-repack squishy aku. Howl sama yang ini, si iBloom ini, dan si croissant ini. Tapi ini tuh bukan pakai cellophane, soalnya cellophane aku tuh gak ada yang ukuran segini. Jadi aku pakai crisp pack biasa aja. Nih guys, ini tuh kemarin udah aku repack. Sumpah guys, ini tuh cantik banget, ya ampun. Aku suka banget sama warna toskanya. Terus tekstur tuh juga enak banget guys. Dan ini tuh untungnya masih perfect, gak ada crack sama sekali. Jadi itu benar-benar harus dijaga banget sih guys. Soalnya squishy ini tuh rentan cracks gitu. Oh iya, yang kemarin haul aku dari Take the Rare itu, yang squishy-nya kurang 3, itu kemarin udah dia jawab. Dan dia katanya mau refund. Ya semoga aja hari ini dia bisa refund. So yep. Halo semuanya, selamat sore. Karena Cijun lagi pengen banget nge-squishin squishy yang ada di box ini, dan juga beberapa squishy lainnya yang ada di box ini, jadi Cijuni gabungin mereka berdua deh. Kira-kira squishy apa ya yang Cijuni pengen nge-squish? Cijuni mau say sorry banget ke kalian semua, karena kemarin Cijuni gak sempet nge-spam. Pas udah bisa nge-spam hari ini, spamnya jadi sore deh. Soalnya Cijuni nyelesain kerjaannya Cijuni dulu, yang harus dikerjain. Kalau semuanya udah selesai, nge-spamnya kan jadi lebih enak gitu kan guys. Gimana nih dengan kabarnya kalian semua? Ngomong-ngomong tentang sekolah nih guys, kalian tuh masih kelas online atau kalian tuh udah belajar di sekolah gitu guys? Ini squishy kalau di squeeze dia tuh lama banget loh baliknya, karena teksturnya tuh terlalu soft and slow guys. Makanya Cijuni jarang squeeze karena takut gak bisa balik lagi dong. Thumbnail rasanya kepengen banget deh nge-full setin squishy ini. Nah sekarang Cijuni mau ngebukain satu persatu squishy-nya dari OP-nya. Mendingan gini aja deh bukanya biar kalian lihat juga ya guys. Jadi warna pertama yang kalian dapetin tuh pasti yang warna rainbow. Super cantik banget ya warnanya. Next yang kedua ini ada warna galaksinya. Teksturnya enak banget guys, super soft and slow. Dan yang ketiganya ini ada warna originalnya. Kalau kalian lihat kayak gini kayak squishy bagel yang iBloom gak sih? Next, kedua squishy piknik melon bun ini mau Cijuni buka dulu ya guys, semuanya dari OP-nya. Tarik lagi. Dan yang terakhir ada squishy ini. Ini teksturnya super enak banget guys. Cijuni tuh punya squishy ini sebelumnya, tapi yang udah dideko jadi Shinchan gitu loh guys. Kalian inget gak sih yang Cijuni beli dari Petit Homey? Kalau untuk yang warna rainbow-nya kayak gini ya. Tuh cantik banget ya. Hai semuanya, good morning, happy Sunday. Kalian udah ngapain aja nih, jam berapa nih? Oh, jam 8:30 kan, udah ngapain aja? Aku pagi ini udah makan ayam KFC 1, gila banget. Pagi-pagi udah makan ayam goreng tepung, aduh. Terus cuci piring, masak nasi. Oh ya, aku tuh masak nasi tuh masih kayak dikukus gitu loh guys, bukan yang kayak di rice cooker. Gak ngerti kenapa mama aku lebih suka kalau masaknya dari dikukus gitu, direbus habis dikukus. Mungkin karena kebiasaan aja kali ya. Padahal kalau menurut aku sih, kalau menurut aku ya rasanya tuh sama aja, tapi mungkin karena kebiasaan. Nah, rencana kalian pada mau ngapain nih? Mungkin ada yang mau workout di rumah atau melukis. Aku sering banget ngeliat orang kayak melukis pas lagi social distancing ini. Aku kalau gabut biasanya main game sama teman atau nonton TV series. Nah, kalau kalian ngapain? Hai semuanya. Jadi dari kemarin tuh sebenarnya aku pengen bikin video, tapi
aku ngurusin SIM aku yang aku kira mati, terus ternyata akhirnya bisa diurus, nggak perlu bikin baru. Jadi perpanjang aja, karena sebenarnya tuh SIM aku mati pas pandemi. Jadinya mungkin masih dikasih kelonggaran kali ya, walaupun sebenarnya ngurus dispensasi SIM itu terakhir bulan Juni kemarin, tapi aku sibuk banget dan harusnya aku prioritasiin SIM aku sih, tapi aku malah lalai dan lupa. Jadinya aku kira mati, tapi ternyata masih bisa diperpanjang. Hore. Aku mau videoin haul. Kayaknya di next video aja kali ya. Hai guys, ya ampun hari ini cuaca bagus banget. Gak penting tapi aku pengen banget ngomong. Kayak aku tuh kangen banget lihat langit biru. Padahal setiap hari aku lihat, maksudnya tapi kayak gimana ya. Ya gitulah. Ya kita bersyukur saja ya guys. Anyway, ini aku ada abis ngerepack squishy baru aku, yaitu si Marshmallow. Marshmallow aku full set guys. Ini aku ada ekstra satu, cuman ini tuh kayak dapetnya yang banyak cracks gitu, jadi kayak ya udah cuman untuk tambahan aja gitu. Thumbnail, ayo guys kasih nama guys. Enggak, bercanda. Aku mau nge-spam satu video ini aja, maksudnya nge-spam squishy. Abis ini aku mau ke bawah, mau bikin slime. Oh iya, dan good news, besok aku bakal post video baru di YouTube, yay! Dan ini tuh video yang kalian request terus. Aku masih proses ngedit, jadi hari ini aku udah pasti harus selesain. Jadi jangan lupa ditonton besok, guys! Hai guys, good morning, ini aku ada haul squishy. Aku seneng banget, akhirnya aku beli si taco, siapa namanya, karena aku lupa terus. Taco Kower, apa ya? Aduh, apa ya? Aku ingetnya tuh Taco Kower terus guys. Aku tuh lagi kelas sebenernya, cuman kayak lagi presentasi gitu. Jadi sekarang bukan giliran aku kelima, ini baru kedua. Jadi aku spam dulu, mau nunjukin haul aja, karena haulnya dikit kan, jadi gak mungkin aku post di YouTube. Ini lucu banget, sumpah. Semua orang kira ini kan, apa sih, squid kan, atau gurita kan. Aku dari awal tuh udah tahu ini sosis. Ih, pinter banget Nicole, gak ada yang canda. Cuman kayak ini lucu banget, kayak mengingatkan aku ke masa kecil aku kan. Gara-gara kan kayak, dulu pas kecil tuh kalau bisa dibawain makan ke sekolah, sosisnya selalu dibelak kayak gini. Aku sampai sekarang gak ngerti faedahnya sosisnya di belak itu buat apa. Sebenernya aku tuh mau model yang kayak gini, cuman yang kayak ada putihnya gitu loh di luar matanya, cuman abis. Jadi akhirnya yang ini deh. Hai guys, selamat sore. Jadi emang nge-spam. Oh ya, by the way guys, untuk stok slime itu sisa 5. Jadi yang confetti cake itu sisa 2. Clear slime juga sisa 2. Terus yang sticky marshmallow sisa 1. By the way, squishy ini udah pending guys. Banyak banget yang mau, tapi ada satu orang yang udah duluan kayak BMI gitu. Tapi kalau dia cancel, jadinya ya gak sold gitu deh. Tapi pokoknya ini udah pending, jadi bakal keep gitu buat dia. Tapi kalau dia cancel masih bisa dibeli guys. By the way, ini lightingnya bagus banget dong. Guys, ini akhir-akhirnya repack juga. Soalnya tuh tadinya gak mau repack, soalnya enakan gak di repack kan. Tapi akhirnya repack juga. Tapi ini belakangnya jelek banget sih. Kayak kelihatan banget selotipnya. But anyways, bye guys. Hai guys, udah lama yang nge-spam pakai lampu begini. Dan aku juga gak pernah loh guys nge-spam di sini. Ini tuh kayak sebelah ranjang kayak gitu guys. Di sini pakai lampu biasa yang spam. Tapi nggak tahu kenapa lightingnya jadi lebih bagus gitu loh kalau di sini. Padahal tuh sebenarnya sama aja. By the way, jujur guys, I lebih suka kalau nge-spam di lampu kayak gini, lebih bagus gitu menurut I daripada di lighting on flick. Kayak lebih bagus gitu nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya guys. By the way guys, sekarang aja jadi suka banget sama Crispek Daiso. Dia enak banget guys, parah. Kayak ini tuh enak banget. Ini juga repack pakai Daiso. Enak banget guys, oh my god. Dia kayak tebel banget. Tapi ada some squishies yang gak enak kalau di Daiso gitu. Tapi gak tahu juga sih yang mana. Biasanya yang gak enak di Daiso itu squishy-squishy yang agak keras gitu guys.